Ya, hai semuanya, bermain sama saya Jesse untuk melanjutkan game Star Wars Jedi Fallen Order, guys. Dan kemarin kita udah berhasil mengalahkan Nine Sister akhirnya. Dan objektif kita sih sebenarnya sekarang ke Datomir. Nah, planet yang kalau kita dengar kemarin si Enno Cordova bilang itu planet yang dark itu, guys, mungkin planet yang berbahaya. Kita sekarang harus ke sana justru. Waduh. Ya, kita sekarang harus kembali ke Mantis dulu. Mungkin jalannya cukup, cukup membingungkan, tapi ya mungkin nggak apa deh. Mungkin bisa naik-naik ini, guys. Nah, zipline ini cukup panjang. Dan lalu ya, dan mungkin maafkan saya kalau kemarin saya nggak bisa upload video karena nah bisa. Oh, ini masih belum kalah. Saya kira sudah. Kita sih punya dua lightsaber. Ya kemarin maafkan saya, kemarin saya belum waduh, kita jadi nggak bisa lari tadi. Oh, ada, aduh, ada dia tuh. Ada stabil apa ini tuh. Kita bisa langsung meninggalkan ini, guys. Nah ini. Kita langsung lompat sini. Nah ini. Bisa langsung kita hajar. Kita bisa melewatkan laba-laba ini. Nah. Kita bisa menembakkan kembali dua tembakan ke musuh, guys. Ya cuma satu kan, kita sekarang punya dua lightsaber, jadi punya bisa menembakkan dua tembakan. ATAO ini robot besar tapi hati-hati. Hati-hati tapi ya udah hancur itu guys, robotnya. Oh. Ini kita sana sini ya. Nah, lompat. Nah, lompat sini. Ini sepertinya shortcut sih. Oh, ada dia lagi tuh. Ada yang first to perangnya. Aduh. Aduh, kita kena. Ayo. Ayo. Aduh, lawannya cukup susah. Aduh, ya. Saya tadi sudah menghindar lebih terlambat. Aduh. Nah, berhasil akhirnya. Ah. Akhirnya berhasil juga. Eh, BD banget kenapa ya? Oh. Need you to charge this BD. Oh. Untuk apa ya itu, guys? Oh, untuk menyalakan apa dinding merahnya ini lagi, mungkin enggak perlu nih. Saya lupa. Kemarin itu udah melakukannya. Nah, ini. Kita enggak bisa sneak-sneak kalau udah sneak. Maksudnya kalau di game ini kita gak bisa menyerang dengan sneaky-sneaky. Oh, ini shortcut, oh iya. Dan soalnya sini sekarang kita kemana ya? Ke... Kalau ke sana kita merosot. Ini bisa lewat sini berarti. Masuk dalam... Oh, yang kemarin kita... Di part yang sebelumnya pernah ke sini, kesini ternyata ruangan yang sama lagi. Ini seperti ya, saya bisa mengupload video kemarin karena... Saya baru saja mengalami... Apa? Baru saja mengalami kejadian yang cukup tidak mengenakan, guys. Ya tapi saya nggak bisa bilang itu apa sih. Wah, tadi kayak ada air ya, atau bukannya tadi kita seperti keluar muncul dari air. Mungkin aneh juga gamenya. Nah, kita sampai. Oh, ini dia. Nah, ini dan ini ada musuh lagi. Nah, langsung bisa kita hajar. Nah, ini. Nah, berarti langsung bisa. Dan kita bisa lompat dua kali, kita bisa ke yang kotak item itu, guys. Kita bisa melawan dia nanti. Nah, ini kita bisa kesini. Nah, ini jadi kita bisa membuka kotak ini sekarang. Lumayan ini main di spin job. Oh ya, ada warna baru untuk main lagi. Lumayan. Dan kita bisa menyeberang ini, seharusnya bisa lebih mudah menyeberang ini, guys. Terus saya lihat ke objeknya, ke mungkin ke sini. Dan lalu bisa naiknya seperti lift ini, lalu ke... Oh, bukan ya, kita bukan naik yang lift itu, mungkin coba saya kesini dulu, guys. Mungkin coba saya lihat ke yang lawan mesin dulu. Nah, berhasil. Kita bisa mengkombo musuh. Tapi tadi kita juga hampir jatuh. Intinya udah pasti ujung. Nah, kita bisa lompat dua kali. Dan di bawah juga masih ada, oh ada Echo lagi. Oh. Kita coba bisa ke atas, ke bawah dulu sebentar, guys. Iya. Nah, aduh. Cukup tinggi. Nah, kita bisa ke bawah, bisa men-sense Echo-nya.
Wookiee died from toxic fumes. Oh, ini Wookiee, wow. Meninggal, oh. Kita sama nyet ini. Nah, ini. Poison Wookiee, dan lalu kita sekarang ke kanan sepertinya ya. Kalau ke lift sepertinya. Ini liftnya, oh ini ya, liftnya berbelok, guys. Saya kira liftnya lurus. Berbelok sini berarti ya benar memang jalannya ke sini ya. Jadi kita langsung ke Mantis, nah itu nih. Jadi kita sekarang ke mana? Oh ya, ke sebelah kanan. Bener apa ya, serius? Saya jadi sering lihat item, lihat ke map lagi. Ya bener sih, lalu kita ke lift situ. Lift yang depan. Wah, ada dia lagi, oh. Ini yang kemarin saya game over, guys, oh. Waduh. Dia bisa menambahkan flashbang. Aduh. 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 Mak, kita perlu steam lagi. Aduh, aduh, aduh. Waduh, hampir kita jatuh nih, aduh. Kita pakai steam lagi. Aduh. 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 Hampir nih. Kita coba lawannya dulu, saya bisa menambahkan flashbang sebenarnya. Aduh. Tapi namanya itu susah juga. Aduh. Hai. Aduh. Wah, kita jauh tahu lama lo lagi. Aduh. Aduh, wah kita perlu sting lagi. Hai ya. I need a stim, BD. Something target. Aduh, di mana ya? Ayo. Tuh dia, aduh, aduh, aduh. Lawannya itu susah, guys. Ayo. Ayo. Wah, dia bisa gerak tuh cepat. Aduh. Nah, satu juga kalah. Dan lagi, satu lagi. Offer akan di-fit. Aduh, duduk. Kita perlu sting lagi, ya. Aduh. Nah, berhasil akhirnya. Bisa di-scan. Hah. Hasil Road Commando, Red Candy defeated. Oh. Dan kita sekarang bisa naik lift ini. Nah, ini. Akhirnya kita berhasil ngalahin mereka juga. Hah. Skill point acquired lumayan. Jadi kita ada 2 skill point. Dan kita bisa ke lift yang ini sepertinya. Semoga. Karena kalau saya nggak, sepertinya nggak ada jalan lain lagi sih untuk kembali ke Mantis. Ini cuma lewat sini sepertinya. Nah ini. Oh, BD-nya kemana ya? Oh nggak. Saya kira dia seperti ada yang bisa di-scan lagi, tapi nggak ternyata. Iya. Kita perlu save point, tapi di Mantis ini ada save point sih, guys. Iya, semoga. Semoga bisa maksudnya gitu. Jadi maafkan saya kalau kemarin saya nggak bisa mengupload video karena ya saya mengalami kejadian yang cukup tidak mengenakan, tapi ya mungkin saya nggak bisa bilang apa gitu kejadiannya. Jadi saya masih belum begitu tenang sih sekarang, guys. Masih ya agak kacau sedikit. Ya, gitu. Tapi udah lumayan, udah mendingan sekarang saya. Forest Trench. Ya, kita ke sini. Nah ini. Nah ini Mantis, kalau coba kita bisa ke kiri sebentar, guys. Ini bisa kita overcharge, sepertinya bisa kita encharge. Nah ini, guys. Nah ini bisa menghilangkan dindingnya, mungkin coba saya lihat sini. Ada apa ya? Waduh. Ini jalan. Kita kalau mau kembali bisa lompat 2 kali atau bisa manjat juga. Nah ini. Jadi bisa tenang semoga. Ini jalannya kemarin, oh. Kita bisa kesini, guys, bisa. Oh iya, salah. Kita bisa ke yang atas itu. Nah, kita bisa manjatin lagi, dan lu bisa ke eko yang ini, kemarin kita lihat. Nah, ini. Nah, beres. Jadi kita bisa mendapatkan ekonya sekarang, oh iya. Oh iya. Maximum force, oh, kita dapat 3, guys, pas lumayan. Oh, ini area yang berbahaya, guys. Kita udah ketemu 3-3-nya. Sip, untung lah kalau gitu, guys. Dan itu bisa menurut sampai jalan kembali ke Mantis. Nah, ke sini. Oh, enggak. Ini untuk apa? Untuk menunjukkan
memunculkan memunculkan dinding merahnya lagi ternyata. Oh iya, saya lupa. Dan ini kita kembali ke Mantis sekarang akhirnya. Akhirnya sampai di Mantis juga. Sihir sama Gris mungkin masih lagi di dalam sepertinya. Ya di luar sini kosong. Oke. Nah, cutscene. Kita kalau sedang nggak ada hubungan dengan apa dengan Sir. Trilla. Second sister. For now, but she's still chasing us. Ini masih mengejar kita ya. I defeated the ninth sister. Dan mereka diam guys. Mereka diam. Kenapa ya? Cal, when I was captured by the Empire, I resisted. Oh, dia menolak. I swore myself that I would die before I could talk. Oh. But then this dark shadow came. He was worse than any nightmare I could have imagined, and I still fought. But in the end, I came apart, and I gave them Trilla. Wah, dia memberikan mereka Trilla ke semua. I know there's nothing I can do to make that right. Trilla dia. Hell, there's still a chance we can save the others on the holocron. Emang dia serahkan ke Empire ya? The ninth sister said something about becoming an inquisitor, like it's inevitable. Inevitable. You went through the same thing she did, and you didn't join them. Hell, it's okay, Seer. It's okay. Find Cordova's holocron. Widiwan menskan makanannya Gris. Oke. Kita bisa men-save lagi sebentar. Kalau kita bisa jajar dengan Sir. Oh iya. Oke. Ini ada tanaman baru sepertinya atau belum ada. Hey kid, nice one on the seed collecting. But the terrarium still got plenty of room. Yeah. You know, get out there and get me some seeds. Sure, yeah. Grace. Kalpi, lalu Royal Flush. Milk Crush yang kita dapat kemarin dan ini Bone Shear. Yeah. Kita bisa men-save lagi dulu sebentar guys. Dan tujuan kita sekarang ke Dasomir. Ke bahan yang ya berbahaya sepertinya. Yeah. Kita bisa rest. Dan ada 2 skill point, kita coba bisa lihat ke skillnya dulu, tapi ini akan saya cut supaya gak kelamaan gitu guys. Yeah. Yeah, jadi yang akan saya learn sekarang ini guys, Kals maximum force increase ultimate force atonement. Nah itu. Jadi maximum force-nya increase. Jadi nambah force lain jadi sementara itu dulu deh. Iya. Dan kita bisa leave. Dan sekarang kita ada Somir. Plan yang sudah kita apa sudah ada di game dari awal game tapi kita belum bisa kesana. Kita baru bisa kesananya baru sekarang. Ya karena memang plan yang berbahaya sih. Dibilang yang dark itu. Iya. Dan ini sebenarnya ada Bidiwan, oh enggak? Ya, oh Bidiwannya sini guys. Dia diam. Oh. Kenapa dia diam ya? Oh. Dia diam saja guys Bidiwannya. Dan kita udah emang enggak bisa bicara dengan Sir lagi. Nah ini. Kita ke Dasomir. Lain yang warna merah. Fine, dia asli mau Dasomir, nah itu. Oke, kita ke planet yang berbahaya sekarang. Aduh. Saya cukup. Deg-degan juga sih guys kesini. Takutnya banyak akan banyak game over lagi. Ya tapi semoga enggak. Dathomir? Really? Iya. Okay. Astrium, kita harus mencari Astrium di sana. Iya. Setting course for Wait a minute. You want to go to Dathomir? I'm surprised Cordova went there. Must have had good reason. I am staying put on the Manus once we arrive. Red sunlight cannot be good for your skin. Oh, mataharinya warna merah. Powerful cabal of force wielders known as the Night Sisters. They use the force? Night Sisters. Jedi? No. Night. These witches served only themselves. Witches sama penyihir. Penyihir. Illusion. Manipulation. Oh, waduh. Sounds like someone I used to know. During the Clone Wars, the Night Sisters made a deal with a Sith Lord who betrayed their trust. In the end, Clone Wars. They were nearly wiped out in a massacre. Dathomir is a deadly place. We should be careful. Iya, tempat yang berbahaya, guys. Dathomir. Waduh. Night Sisters of Dathomir. Oh. Coming up on our creepy destination. Okay. Grab some seed, kid. Iya. Okay.
banyak apa klien yang mematikan gas. Nah ini Dathomir, waduh, warna merah seperti planet Mars sepertinya. Nah, warna merah seperti iris, waduh, tumbuhannya seperti ini, seperti gersang, nggak ada tumbuh-tumbuhan tapi cuma bebatuan gitu, batu gitu. Waduh, wow. Oke. Doors, I got walls, Jedi, I'm fine. Gereja ketakutan, guys. You and her. Is everything all right? Hell no. It's not what's important right now. You know, Seer believes in you. And to tell you the truth, I didn't really think that much of you at first. I noticed. I mean, she got me to follow you to the scariest place in the galaxy, so... Yeah, that's true. Well, I hope you two can sort this thing out soon so we can finish this quest and go relax somewhere. I know a great castle on Takodana that makes the best bloody rancors in the galaxy. Okay. So, looks like Sork Tormo really wants a piece of you. Sork Tormo. You don't know the half of it, kid. Did you ever get involved with that guy? Look, I didn't grow up with much. I mean, I had my great-grandmother to lean on, but that's it. You had to know it wouldn't end well with gangsters like the Haxian Brood. Now, we ain't all Jedi. Most of us gotta scrape by and occasionally make some bets we wish we hadn't. I understand. You can count on me if the Brood comes after you again. Yeah? Thanks, Cal. Okay. Yeah, mungkin sih di luar, guys. Cal, nah, do you have a moment? Nah, ini. You've come a long way since Braca, but the path is far from over. I want you to know the difficult challenges ahead. I can handle it. Waduh, planetnya seperti ini, kesan. Gersang sekali. And I know what has to be done. I've done it before. Cal, even the strongest of Jedi. I'm not Trilla. I'll be fine. I know you're not. I didn't say that. I'm not asking you to say anything. It's okay, Seer. Really. Just be safe, Cal. That's all. Okay. Kita bisa lanjutkan lagi sebentar, apa sedikit lagi, guys. Lalu sekarang jalannya ke atas. Oh ya, kita manjat ini sekarang. Wah, oh kita belum bisa manjat ini. Oh, beda. Oke. Okay. Atau mungkin harus ke bawah atau oh ke sini, guys. Aduh, kita sih nggak lihat. Nah ini, ke sebelah sini dan ini ada apa? Tempatnya betul-betul seperti ini. Tumbuh-tumbuhannya seperti gersang seperti ini. Aduh, aduh, jatuh. Oh. Hampir tadi. Kita sama jatuhnya sini nah ini. Anda apa ya? Oh kenapa ya? Kalau melihat sesuatu guys. Anda apa ya? Waduh. Ini naik ke atas. Oh, oh ini guys, waduh. Makhluk ini, wow. Objektifnya sekarang kita ke... Belum ada objektif sih. Fun di Astrium on Datum, tapi ini banyak sekali jalan yang kita bisa lewatin saat ada 1, 2, 3, 4 yang merah belum kita apa, belum bisa kita buka, masih mungkin masih dikunci. Oh dia sudah menyerang kita atau oh enggak, dia sedang memukul sesuatu. Waduh, oh dia menyerang kita. Aduh, mana dia bisa lompat. Aduh, kita pas harus lawan dia dulu sebenernya. Aduh, anjir, bisa kita dorong. Aduh. Oh, kita berhasil menyerang dia. Lumayan. Nah, lumayan. Aduh. Dia lompat lagi. Aduh. Hampir. Nah, berhasil. Berarti kalau kalah, seperti balik badan, lu bisa maju lagi, guys. Ini kepalanya seperti ini, apa ya? Lester Nintek. Mukanya aneh seperti itu, guys. Dia modelnya juga aneh ya. Dan ini jalan ke sini, juga ada jalan ke sana. Dan kalau kita lihat di map juga ada, wah banyak sekali jalan, guys. Mataharinya warna merah. Mungkin coba bisa ke atasnya dulu. Di sini ada apa ya? Oh, di sini juga ada jalan lagi tuh. Oh, bisa di-scan. Mungkin untuk tanaman untuk kris lagi. Oh, hydratis. Oh, namanya hydratis. Oh.
bunga yang cukup besar guys. Waduh. Nah, mungkin kita coba misalkan yang jalan yang lurus dulu guys sepertinya. Nah ini. Yang masih terkunci yang ini guys, yang seperti pintu ini. Kita belum bisa buka ini, atau bisa kita buka sekarang. Oh ya, belum bisa, masih dikunci. Di dalam ada echo. Wah, saya kira ada suara apa tuh guys. Bayangan ini, saya kira ada bayangan ada musuh gitu. Ternyata bukan. Ada suara-suara. Nah, ini belum bisa, apa, nggak bisa kita patahkan. Saya kira bisa kita putuskan itu seterusnya enggak. Oh, ada bisa di-scan lagi. Mungkin yang ini yang tanaman untuk Chris. Oh, Mustling, sorry. Oh ya, Mustling, setelah lalu. Objektifnya kemana ya? Belum ada objektif kalau di map, guys, waduh. Mungkin aneh juga. Iya. Ke sini mungkin cuma balik sih. Oh, waduh ada apa ya? Waduh. Oh, dia bisa mengeluarkan racun, waduh. Kita kena damage lagi. Harus akan, wah, akan harus pakai steam lagi. Nah, berhasil. Ini bisa di-scan. Band back spider. Band back spider ada suara apa ya tadi? Ada lagi, ada dua lagi, waduh. Wah, ada tiga lagi, waduh. Waduh, kita antaranya udah mulai low. Wah, harus pakai steam. Waduh, makin kena. Nah, lumayan dia udah kalah akhirnya. Nah, kita sama nyati ini. Di mapnya belum ada objektif tuh. Dan di plan juga membingungkan banyak jalan lagi. Aduh, oh, ada dia lagi. Waduh. Nah, berhasil. Waduh. Nah, yang kita tahu ini ada kotak item. Kita bisa berlari di dinding, juga bisa miss lompat. Mungkin aneh juga. Jalannya nggak jauh, tapi ada apa di dinding kita bisa berlari, guys. Oh, you found something. New BD1 skin, oh. Lumayan. Kita bisa melihat nanti deh. Skin-skinnya. Oh, ini juga ada ekor, tapi kita nggak bisa kesana sekarang, oh. Waduh, harus lewat jalan lain. Mungkin dia bisa lihat, bisa lewat ke atas kita. Yang itu bisa melihat ke, apa, lewat ke atas lagi maksudnya, nah ini. Dan kita bisa mengambil akunnya dari sini. Dari atas, nah ini. Ini ada banyak gambar-gambar seperti simbol-simbol. Oh, Night Sister. Oh. Oke. Night Sister, practicing her craft. Oh, melatih sihirnya. Mungkin dalam jalannya sekarang ke mana ya? Belum ada objektif juga, aduh. Dia cukup membingungkan, waduh. Tapi kalau ada save point lagi tuh saya udahan dulu mungkin ya, aduh. Saya masih belum betul-betul normal sih, masih ya, masih agak enggak enak itu rasanya. Oh, ini kita baik-baik lagi, aduh. Ya. Hampir jatuh. Ini jatuh enggak apa-apa sih. Di bawah itu ada dia lagi. Oh. Nah, ini bisa langsung kita bunuh. Waduh. Oh, bisa di-scan atau apa ya? Oh, bisa di-scan. Oh, ini. Burial pots, waduh. Burial pots, waduh. Ini seperti kurungan untuk mengubur, guys, aduh. Nah, kita kayaknya ketemu jalan juga, guys. Tadi saya udah apa habis muter-muter apa sebentar. Naik ke atas yang tempat kita tadi, dan terus saya naik lagi ke sini. Dan kalau kita lihat di map, ternyata jalannya ke sini, guys, sepertinya. Nah, ke situ, yang ada tangga itu. Nah, ke depan sana, sepertinya. Kalau ini sebenarnya kita balik lagi, semoga saya nggak salah sih. Jadi kita harus ke sana, ini ada yang bisa di-scan lagi. Oh, bendera ini sebenarnya, atau ya sesuatu ini. Oh, minus FVG, oh. FVG, guys, oh. Dan, wah, ada yang bisa di- oh, ini ada kotak item, lumayan. Nah, bisa dibuka. Okay. Nah, ini. Emitter of fire, oh ya. Dan kita bisa kesini sepertinya, semoga. Semoga saya jangan salah jalan lagi sih. Oh ya, ada cutscene loh. Oh, ada lambang-lambang atau Zevo guys, wow. Zevo juga pernah kesini. This place seems abandoned, but
Waduh. Waduh, ada ini. Ada seseorang atau apa? Wow. Orang berkerudung. You trespass. Night Sister. Jedi. Wah, ini tahu Jedi. I heard you were all dead. Not yeah, all. Night Sister. Oh, waduh. Dosa is forbidden to you. Aduh, aduh, aduh. Leave at once. Well, I'm afraid I can't do that, but aduh. Perhaps we could help each other. You see, I aduh, 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 aduh. Kita harus lawan mereka, guys. Your actions say otherwise. Wait, hold waduh. On. I'm not here. Waduh, waduh. Waduh. Lalu nasisnya apa? Nasisnya pergi, guys. Kita harus melawan mereka, aduh. Yang itu sama mendorong mereka sebentar, lumayan. Aduh. 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 Wah, kita perlu steam ini dari steam ini cuma tinggal satu, aduh. 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 Tinggal steam terakhir. Gawat juga. Hanya lumayan. Satu udah kalah, satu lagi. Nah lumayan, berhasil akhirnya. Oh ini jadi tadi seperti digoyang guys. Udah kalah tapi masih seperti masih mental. My brother warrior, oh my brother. Oke. Okay. Dan kita sekarang di sini ada, oh ada yang bersenam, mungkin ada save point lagi, semoga. Aduh. Wah, tapi kita harus naik apa, bergelayutan lagi. Nah, itu ada save point, lumayan. Nah, kita bisa, nah, lompat sini. Oh, oh, ada dua tali. Nah, lumayan akhirnya. Sama juga save point. Satu skill point, mungkin masih belum bisa lihat ke skill tree sekarang. Nah, lumayan. Ya, itu selanjutnya lagi nih, sedikit lagi, atau ya, selanjutnya lagi. Kita lurus depan. Waduh, ada mereka lagi. Oh, mereka bisa marah lah. Aduh. Nah, satu kalah. Wah, gak cuma satu, sama mana? Sama dengan trupe, kita bisa membalikan panahnya. Wah, ini kenapa ya? Wah, ini ngembak, guys. Tadi ngembak. Aduh. Nah, dia kalah sana. Wah, ada sama lagi. Nah, lumayan. Nah, lumayan berhasil. Ada bisa di-scan juga. Oh, kita bisa men-scan mereka. Oh ya. Yeah. Night Brother Archer. Oh ya, yeah. Night Brother pemanah. Ini sebenarnya masih dikunci juga sih, ya. Yeah. Masih dikunci. Kita ke sana. Ke sini, nah ini. Dan lalu, wah, ini tempatnya seperti ya, bebatuan dan seperti di gua-gua gitu. Aduh, wah, tiba-tiba di sebelah kiri, aduh. Ngaget tadi. Oh iya. Yeah. Aduh. Aya. Aya. Aduh, kita gak harus minder. Nah, lumayan lah berhasil. Tapi kita udah low lagi, aduh. Kita hampir harus pakai steam lagi. Ini saya kira bisa kita hancurin, tapi ini gak bisa. Oh, ya gak bisa. Dan kita naik ke atas. Ini ada apa ya? Oh, enggak, ini tanaman di planet ini. Tumbuh-tumbuhan, waduh, ada lagi. Kita harus pakai steam lagi. Ini bisa pakai dua saber. Nah, lumayan. Kita bisa menangis dia. Nah, ini udah kalah. Nah, berhasil. Dan lalu ke kiri, waduh, ada mana lagi. Aduh. Aduh, dia punya panah yang kuat, guys. Aduh. Nah, lumayan. Kalau di sini nggak ada jalan sepertinya. Iya, yeah, nggak ada jalan. Kita harus ke sana. Oke. Okay. Waduh. Nah, lumayan. Nah, ini langsung jatuh, guys. Wah, lumayan. Dengan dua laser bisa lebih hemat serangan-serangannya. Dan ini kotak-kotak. Untuk item maksudnya. Ini senjatanya mereka, apa senjatanya tadi. Nah, berani mantis pen ya, lumayan. Ada pen untuk mantis lagi. Waduh, ada yang mana lagi. Aduh. Waduh. Wah, hampir tadi. Ini gak mana lagi. Nah, kalah satu. Nah, lumayan. Nah, berhasil. Mungkin selari dini lalu
harus lompat ke atas dan lalu ya lari di din lagi. Nah ini ups, hampir panahnya ada sinar terangnya, ada lampu, sebenarnya ada lampu, keren juga sih kalau planetnya planet seperti planet yang batuan tapi panahnya seperti teknologi yang canggih. Ada lampunya gitu, keren. Nggak seperti planetnya gitu, nggak seperti datomirnya gitu. Ini ada, oh saya kira ada shortcut tapi ternyata bukan. Dan kita sekarang mungkin di atasnya save point-nya so lumayan. Jadi kalau memang kita harus nge-save, kita bisa men-save lagi itu sebentar. Kita bisa langsung hajar yang ini. Nah ini lumayan, ini juga kotak item. Oh ada lagi, aduh ada lagi dulu. Wah ada yang bisa berikap laba-laba lagi. Waduh, ini udah kalah. Nah lumayan. Wah kita jadi gak bisa ke kotak item dulu sementara. Waduh, karena masih ada racun-racunnya dia. Nah sekarang baru bisa. Nah lumayan. Ini udah saber switch, oh ya bagus, oke okay. Dan sini gak ada apa-apa, dan darah kita udah low lagi, waduh. Kita perlu men-save lagi waktu ini. Wah ini ada apa ya? Tadi seperti ada asap hijau, saya kira dari yang seperti laba-laba, tapi ternyata dari mungkin dari tanaman ini, dari tumbuhan ini sepertinya. Seperti dari tumbuhan, oh kita bisa membuka menu dari sini mungkin. Nah lumayan. Nah ini shortcut yang dari kita lihat dari luar masih dikunci terus. Jadi shortcut lumayan. Oh ini tertutup lagi oh ya. Dan ini gak ada jalan, kita harus ke... Wah melompat ke bawah ini dan lalu memanjat ke sana. Atau juga bisa dengan... Oh ada, wah ada ini. Wanderer, wow. Wah ada orang memakai kerudung. Well, lightsaber. No, don't hide it. Next saber. Explain your survival. Why? Dia tahu, Mas. No one to fear. Just a traveler. Traveler. The nature of extinct cultures and dead philosophies. Study the Night Sisters. Dia mempelajari Night Sisters. I study many things. But yes, that Night Sister. Oh. Only a child when the war came to this world. Wow, dia tahu guys. Yang lain dipelajarin. Family perish. What do you know about these ruins? Ancient beyond belief. The Night Sister and her warrior kin were seduced by the power that lurks within. Wow. Avoid the ruins. Wah, kita harus menghindari ini katanya, guys. Waduh. Kita sentra sendiri aja. Long enough. This world provided a sanctum when I was in need, shelter when I was weak, and enlightenment when I was lost in the dark. Oh. Kalian seperti tertawa. Oke. Okay. Kita bisa ke sana, ya bisa lompat dua kali dan lompat lagi. Waduh. Wah, oh ada dia lagi tuh. Wah udah kita udah mulai lagi. Kita perlu ya steam lagi. Aduh. Langsung aduh. Wah udah kita mulai lagi. Aduh, kawat. Nah sebenarnya kita bisa nyerang lebih dulu deh. Aduh kita harus pakai steam lagi. Aduh. Nah lumayan, waduh tapi dari itu udah low lagi tuh. Gawat. Oh kita belum bisa manjat ini guys, oh. Oh harus pakai alat, oh. Wah ada dia lagi. Waduh tuh. Nah lalu, wah oh kita jatuh. Oh kita harus merosot, waduh. Oh, lalu ke, oh kesana, aduh gawat. Waduh. Wah. Wah ini kita harus berbelok cukup tajam belokannya. Yang kita bisa manjat ini. Waduh, semoga kita ada save point lagi sih, guys. You sure know how to have fun. Belum ada save point, waduh. Mungkin enggak harus pakai steam lagi. Dan lalu sekarang harus ke oh, namanya tali ini. Nah, ini. Cuma kabelnya kelihatan, guys. Sekarang kita cuma dua kali nih ini. Ya.
Semoga ini siapun, nah lumayan. Jadi mungkin untuk mengakhiri part ini part 13 kita bisa rest. Nah lalu untuk yang part ke 13 mungkin sekian dulu. Kalau suka dengan video saya bisa like, kalau nggak setelah ini bisa dislike, dan kalau suka dengan video saya bisa nonton, kalau nggak bisa skip. Dan mungkin ya sampai ketemu di part selanjutnya. Terima kasih semuanya.